Histeris. Dude Harlino baca pesan istri. Alisa Subandono tiba-tiba alami ini. Tertunduk dan sesaat bingung dan berpikir, ada apa dengan sang istri? Sikap Dude Harlino bikin bingung. Benarkah? Alisa Subandono tulis pesan menyentuh untuk Dude Harlino. Artis sinetron Alisa Subandono sempat menjadi sorotan netizen lantaran perubahan fisiknya yang terlihat semakin kurus. Bahkan netizen menilai kondisi itu membuat wajah istri Dude Harlino ini terlihat menua, tak sesuai dengan usia yang sebenarnya. Kak Ica, kenapa badannya semakin kurus? Ada yang dipikirkan atau tertekan batin karena ada masalah interia? Yang sabar Kak Ica, tulis netizen di kolom komentar Instagram Alisa Subandono. Setelah kondisi fisik menjadi sorotan, perempuan yang akrab disapa Ica ini mengunggah foto kebersamaan dengan Dude Harlino. Unggahan Ica rupanya berkaitan dengan perayaan ulang tahun sang suami Dude Harlino yang ke-42 yang jatuh pada hari Jumat. Alisa merayakan momen spesial tersebut dengan membagikan potret bersama Dude Harlino di media sosial. Dalam unggahannya di Instagram, Alisa Subandono menuliskan pesan menyentuh untuk sang suami. Apa isi pesan menyentuh yang ditulis Alisa Subandono? Benarkah adalah pesan terakhir? Simak selengkapnya berikut ini. Namun sebelum lanjut, mohon untuk menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar tidak ketinggalan berita menarik dan terbaru seputar selebriti terupdate dari channel ini. Jika sudah, mari kita bahas. Alisa Subandono berujar bahwa Dude Harlino adalah sosok suami sekaligus ayah yang selalu berjuang keras demi keluarga. Teruntuk imamku yang tak kenal lelah dalam bekerja, berjuang keras untuk keluarga kecilnya, menjaga dengan penuh kebijaksanaan, tulis Ica di Instagram. Tidak banyak kata yang ditulangkan dalam tulisan yang disampaikan Ica untuk mendoakan sang suami, yang pasti menurutnya Dude akan selalu ada dalam setiap doa. Alisa pun berdoa agar sang suami selalu mendapat rezeki yang berlimpah dan dilindungi oleh Allah. Tanpa perlu aku berkata banyak, ada satu hal yang pasti, namamu akan selalu terukir dalam tiap doaku, tulis Ica. Unggahan Ica untuk Dude ini langsung menjadi sorotan netizen yang kemudian memberikan tanggapan dengan beragam komentar di kolom. Tidak sedikit yang kemudian mendoakan agar rumah tangga Alisa Subandono dan Dude Harlino langgeng sampai maut memisahkan. Amin, Masya Allah, indahnya untaian mutiara kata. Semoga bahagia selalu takkan terpisahkan, amin, tulis seorang netizen. Sekian dari video ini, terima kasih sudah menonton.